ke Dusun Ilam untuk melihat pembangunan rumah duafa. Juga ikut bersama kita Pak Keci dan TPK. Baru ya? Baru ya. Ini bangun baru. Semi permanen, Pak. Karena kalau kita anggaran ambil itu bisa jadi ini, Pak. Ini PDTI, ini Pak Keci, Bapak. TPK, siap. Insyaallah ini kita publikasi, Pak. Keci kita alhamdulillah ini udah mau siap ya. Ya, Pak, masuk dulu nih baru di sana rehab. Berapa unit, Pak Keci, di yang dibangun baru? Satu, Pak. Yang bangun baru itu satu unit. Ya, nah. Kalau yang rehab berapa unit, Pak? 8. Oh, yang rehab 8 unit. Oke. Okay. Siapa? Ini penerima, Pak. Ini penerima. Oh, Bapak langsung yang penerima manfaat yang bangun. Oke, nanti kita foto bersama di depan. Jadi kita lihat dulu kondisinya. Ini kamar satu ya, kamar. Mantap, ya. Ruangan depan kamar, ruangan ini ada lagi satu. Ya. Oke. Untuk kamar mandi ada dibuat? Mandi di belakang, Pak. Jadi di sini bangun dua rumah, yang 2020. 2020 kondisi sudah selesai, sudah ditempati, itu ada ditulis 2020, 2021 guys, ini kondisinya seperti ini, ini punya 2021, ini juga, kita lihat kondisi, oke, ini memang dibangun semi permanen. Oke, kita lihat. Boleh masuk nih? Boleh, Pak. Ini satu kamar aja. Nah, ini satu ruangan. Nih. Ini tempat tinggal memang sangat sederhana. Jadi seperti ini. Ini yang 100%. Ayo masuk. Ayo. Nah. Itu besar, teringat anak saya begitu juga umurnya. Nah, kita lihat kondisi yang sudah 100%. Oh ya, sama ya. Oh ya. Tapi ini ruangan di sana langsung nyambung ya. Nah, itu nanti kan dia buat dapur sendiri, Pak. Ini tambah sendiri ya, Pak ya. Ada rezeki ya. Oh ya, ya. Alhamdulillah. Pelan-pelan kan? Ya. Pak ya, Bakung mungkin dingin ya. Daerah lain enggak kunjungan. Untuk melihat pembangunan dana desa tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Jadi dana desa itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kan menyahal aja. Syukur alhamdulillah yang 2020 sudah ditempati oleh penerima manfaat. Saat ini rumah dasarnya Pak Yusuf yang dibangun rumah baru yang tadi. Kondisinya seperti ini rumah dasarnya. Nah, jadi ini kondisi penerima manfaat Pak Yusuf ya. Jadi seperti ini dinding-dindingnya saja sudah seperti ini dipasang terpal. Nah, jadi sudah memang perlu segera dibantu. Ini kondisi rumah awal Pak Yusuf. Ya. Rumah tadi kan? Ya, siap. Marmer sudah masuk. Tuh pasang di sana. Nah, ini kondisi rumah awal. Lihat tadi itu kondisi dasar. Rumah dasar milik Pak Yusuf yang mendapat bantuan juga.